It's good to be back, ya. It's good to be back. Oh my god, I have a lot of energy. Yes, once again, congratulations. Kenapa? Kenapa selamat datang. Oh, selamat gitu, datang. Selamat siang kembali, ya. Iya, terima kasih. Kalau gitu kita langsung ke informasi pertama. Ya, good people, Julia Perez berencana untuk melakukan umroh ke Tanah Suci. Tetapi kali ini ada hal yang berbeda. Ia berencana melakukan umroh bersama Diego Michel. Kabar gembira datang dari artis cantik Julia Perez atau yang biasa disapa Jupe. Ia kembali berencana berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah umroh pada November mendatang. Gini, kalau mas kalau umroh memang benar. Kita bilang bahwa ya nanti kita umroh bareng gitu loh. Kan keluarganya Dimi juga orang Islam semuanya yang di Belanda. Mamahnya, adik-adiknya semuanya. Jadi ya kenapa tidak gitu loh. Ya nanti kita lihat aja. Mamaku juga pengen ikut juga, pengen umroh lagi. Ya kan temenan lah, apa-apa gak usah terlalu diheboh-hebohan. Nanti juga apa ya, lo jodoh gak kemana. Tapi sekarang pada saat ini memang posisinya kita temenan. Gak bisa lebih dari itu, teman-teman. Saya mau teman saya bahagia, saya mau Dimi ke... Kalau party udah ada, kalau masalah party, masalah yang mungkin berita, yang selama ini kalian udah tahu lah, udah jagonya lah kita semua. Saya mau pertemanan kami berdua ini lebih ke arah yang sedablek-dablek kita harus lurus ya gitu. Pernah gagal dalam menjalin kasih bersama pemain sepak bola asal Argentina Gaston Castaño? Apakah Jupe merasa jera dengan pria yang berprofesi sebagai pemain sepak bola? Saya nggak kapok sama pemain bola. Papa saya amanat dari papa saya itu, dan saya ngerasa nyaman sama pemain sepak bola. Saya ngerasa kalau saya sama pemain sepak bola tuh saya ngerasa papa saya ada di situ juga gitu loh. Saya berteman sama pemain. Jadi nggak tahu gitu. Mungkin karena selama ini kan saya kehilangan sosok seorang ayah. Jadi kalau sama pemain bola tuh ngerasa kayaknya kalau di lapangan. Ini ya mungkin waktu kecil mamaku sering begini ya. Jadi nginget gak? Kayak flashback gitu loh. Saya seneng. Iya kalau mama memang gak pernah suka sama pemain sepak bola. Itu memang. Tapi kali ini dia nyerah kok. Katanya hari ini dia terserah Yuli dah gitu. Well, kita doakan saja. Semoga semuanya berjalan lancar ya good people. Ya kita doakan sekali lagi ya niatan daripada Julia Perez dan juga keluarga untuk berangkat umroh ke Tanah Suci ini semoga dimudahkan, diberikan jalan yang terbaik gitu ya. Oke, kita